lah nak tanya-tanya. Nak tanya gambar awak pun muncul. Waktu saya dah rekod ni boleh masuk YouTube. Ah, glamour sikit. Tak. Okey. Yang seterusnya kita tengok luas permukaan. Ah, yang ni luas permukaan macam mana kita nak kira tu. Ah, jadi yang ni pun sama, awak kena salin juga. Ya, bagaimana pasangan minda tu surat 104 sambung pada muka surat 105 dalam jadual tu juga. Okey. Contoh-contoh pengiraan saya dah banyak dah itu macam mana pengiraan dia, macam mana kira. Okey. Ah, yang ni asas. Saya yang asas tu pun saya dah sentuh terus untuk luas permukaan. Suara tersedap sikit. Halo, halo, halo DJ anda di sini. Cuaca hari ini begitu mantap sekali. Tempat bawah hujan ke? Tak. Okey. Luas pengukas silinder. Okey, apa tulisnya tu? Itu cara-cara nak keluarkan dia punya ni saya dah ceritakan. Apakah yang pertama tu luas permukaan. Permukaan yang kita nampak tu lah. Kalau tank tu kita nampak, itu luas permukaan. 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J T. Eh. Itu yang awak kena hafal. Okey. Kemudian muka surat 106. Luas permukaan. Luas permukaan sebuah kon tertutup. Dihitung dengan bentangan kon. Bentangan kon ni. Saya dah cerita macam mana boleh dapat tu. Okey, kemudian kita dapatlah last kali yang kedua, luas permukaan. Permukaan ni yang kita nampak lah, yang kat dalam tak payah. Tepi, bawah, atas, itu yang kita dapat. Kita dapat nampak. Bismillah. Sebelah sikit top. Okey, luas permukaan kon pi J kuasa 2 tambah pi J S. S tu ialah yang saya lukis tu, yang sendeng tu. Ini yang S. Okey. Ini dah S dia. Ya, S. S. Saya highlight sikit sini. S. Okey. Permukaan sendeng. Kemudian seterusnya. kita ada lagi cara-cara pengiraan tu. Dah ada 107 tu 107 saya dah tunjuk contoh pengiraan bagi setiap satu tu. Jadi awak boleh tengok lah. Okey, yang seterusnya 107 contoh pengiraan dah tengok luas permukaan prisma, luas permukaan. Ya, sila masuk. Selamat datang. Luas permukaan prisma, luas permukaan silinder. Permukaan silinder dah okey. Oh ya dah. Luas permukaan silinder, luas permukaan kon, semua guna rumus yang diberi. Okey. Dan hari ini kita akan tengok sikit ni luas permukaan sfera. Okey. Sambungan yang hari tu, luas permukaan sfera. Okey. Jadi luas permukaan sfera cuba mana kita nak kira dia betul bulat tu lah. Mana kira nak keluarkan rumus, tak payah tahu tak apa, kita gunakan rumus saja. Okey, luas permukaan sfera. Kalau permukaan bulatan apa? Luas permukaan bulatan. Bulatan saja pi J kuasa 2. Kalau sfera dia tambah aja depan tu. Pi J kuasa 2. Ingat ni. Tambah 4 je. Ada kuasa 2 tu maknanya luas permukaan sfera. Jadi kita tengok macam mana pengiraan dia. Okey, tengok contoh. Contoh 5. Suka banyak guna rumus je boleh jawab soalan. Okey. Dan dari rumus tu kita boleh tahu lah semua dia punya apa formula yang berkaitan. Okey, tengok sfera yang diberi pada contoh 5 tu. Okey, itu luas permukaan sfera tersebut diberi jejari. Jejari 14 cm. Okey, jejari daripada pusat bulatan lah. Kalau bola tu tengah-tengah bola. Okey,
daripada titik tengah-tengah bola ke permukaan bola, itu adalah jari. Ke atas, ke bawah, kiri, kanan, boleh belakang. Okey. Jadi itu adalah jari. Kita masukkan sahaja dalam rumus dia, pi j kuasa 2. Okey. Pi sini dia suruh guna 22 per 7. Satu lagi nilai pi ialah apa dia? 3.142. Okey. Ingat satu. Tak apa dah. 22 per 7. Tekan kereta 22 bagi 7. Keluarlah 3.142134486. Tekan diri. Betul lah. Yang timunya 3.142 je lah. Okey. Jadi dah dapat kira. Tengok jom fikir yang sebelah tu. Ada guna tu. Nanti soalan-soalan guna tu. Yeah. Saya punya internet ni slow sikit ni. Macam mana ni? Awak tengok sfera tu. Saya fokuskan D tu. Okay. Dari hujung ke hujung. Itu adalah diameter. Diameter bahagi 2 dapat jari. Diameter bahagi 2 sama dengan jari. Maknanya kalau jari soalan tadi 14, D kita boleh dapat apa? D kita ialah 2D. Jadi 2 darab dengan 14. Dapatlah 28. Okey, 28. Dari situ juga kita boleh kira isi padu. V juga isi padu. Ini ialah isi padu. Okey, isi padu dikira pi D kuasa 2 bahagi dengan 6. Yang ni kena tahu juga. Kena tahu yang ni. Jadi awak salin juga yang ni. Sebab soalan-soalan depan ni dia akan nak kira apa, isi padu satu sfera lah, nak kira separuh daripada sfera lah. Okay. Ini isi padu sepenuh. Isi padu penuh pi D kuasa 3 bahagi dengan 6. Okay. Kalau kubus senang lah. Panjang darab lebar darab tinggi. Dapatlah B, A kuasa 3. A kuasa 3 sebab semua sisi dia A semualah. Sama A kuasa 3 lah. Kalau 4, 4 kuasa 3. Kalau silinder pula. Ni silinder. Yang ni pun awak saling juga. Senang lain kali nak buat pengiraan. Okay. Okay. Jadi silinder V sama juga pi D kuasa 2 T bagi dengan 4. Okey, kalau dia nak separuh dah dapat penuh bagi 2 pula. Boleh lah separuh. Separuh tu macam mana? Mungkin separuh macam ni. Mungkin separuh macam ni. Separuh daripada silinder tu lah. Okey. Jadi dah dapat yang tu. Tengok punya saya masalah sikit. Soalan-soalan yang berkaitan ada nak tanya boleh mencelah. Ada nak tanya? Faham setakat tu? Okey, bagus. Okey, contoh 6. Kita tengok rajah yang ni. Ni rajah gabungan. Okey, yang ni penting ni. Rajah menunjukkan sebuah bongkah. Bongkah gabungan piramid dan juga kubus. Piramid atas warna apa? Kubus hijau warna. Warna hijau, kubus hijau. Kubus di bawah warna hijau. Kubus, dia nama kubus tu maknanya sisi dia semua sama. 5 cm, sini 5 cm, sini pun 5 cm. Okay. Jadi tinggi bongkah. Ni bongkah ni semua sekali lah gabungan dua ni. Tinggi adalah 11 cm. Daripada sini hinggalah ke bawah sini. Ini tinggi dia 11 H pula dah. 11 cm. Lambat sikit respon ni. 11 cm. Maknanya dari tinggi puncak piramid sampailah ke tapak kubus. Okay. Nyatakan jawapan dalam meter kuasa 2. Dia suruh buat apa? Hitung luas permukaan gabungan. Permukaan gabungan. Okay. Bagi tiga dimensi tersebut. Bila gabungan bentuk tiga dimensi ini, kawasan yang dia bersentuh, okay, kawasan yang dia bersentuh tu
Di mana? Di tapak, ni. Di tapak piramid dan juga permukaan, satu permukaan kubus. Itu tidak boleh dikira. Okey. Tidak boleh dikira. Jadi kita kiranya yang mana? Permukaan segitiga bagi piramid kali dengan 4 dan juga kubus tu cari luas permukaan, ada berapa permukaan yang terdedah? Belakang 1, depan 1, belakang ni 3, belakang 4 dan bawah ni 5. Deh. Yang segitiga tu pula ada 4 dah. Depan, belakang, tepi, kiri, kanan. Okey. Ada 4. Jadi yang tapak tu tak payah. Okey, tak payah kira. Dari sini barulah kita boleh buat pengiraan. Kita buat pengiraan. Dia nak dalam meter persegi. Sini dia bagi cm. Okey, kita try buat. Try buat mana tadi saya dah buka tadi. Ha ni duduk sini. Okey, kita try buat pengiraan sikit. Jadi sini kita ambil yang piramid dulu . Piramid segitiga. Segitiga piramid ni yang ni. Okey, piramid ini piramid. Okey, tapak dia jangan kira. Kita kira yang segitiga saja. Okey. Jadi di situ dia dah bagi tinggi tadi dia kira berapa tinggi? Tinggi bongkah ialah 11 cm. Tinggi bongkah dia saya tulis dah 11 cm. Maknanya 11 cm dari atas sampai ke bawah. Jadi 5 dah ada, tinggi yang ni tinggal 6. Ni 5. Okey. 6. 6 tu lebar dua dah. Di sini ke sini. Okey. Jadi maklumat ni diberi untuk apa ni? Untuk segitiga tu. Segitiga ni. Segitiga kita ambil contoh yang segitiga sebelah sini lah. Sebelah kanan ni. Kita nak tahu dia punya tinggi segitiga ni secara terenjang. Okey. Jadi kita kena cari yang ni. Okey. Dan yang ni dah diberi 6 cm tadi lah. Panjang yang ni kita kira tapak dia. Tapak dia macam mana? Dia jatuh pusat ni sini lah. Sini. Jadi kita dah tahu panjang semua sekali 5 cm. Daripada sini ke sini ialah 5 cm. Jadi dia jatuh pada pusat tengah-tengah tu dia akan jadi 2.5 cm. 2.5 cm. Jadi sini tadi ni saya tarik 2.5 cm. Okey. Dapat yang tu. Kemudian yang segitiga tadi tu kita nak kira yang hypotenuse dia. Saya lukis balik, keluarkan yang biru tu segitiga. Okey. Keluar kat sini. Ini adalah sudut nak guna teorem Pythagoras 6 2.5, dan sini kita bagi dia punya apa katalah A sini . Okey, kira A itulah. Jadi daripada teorem Pythagoras Pythagoras, okey, A kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 2.5 kuasa 2 . Okey. Terkeluar dah. Macam mana yang tidak isi koma lah. Okey, jadi A ialah punca 6 kuasa 2, 36 tambah dengan 2.5 kuasa 2. Kira. Cepat-cepat tekan kereta ke tak? Tekan kereta. Berapa 2.5 kuasa 2? Kalkulator saya pecoy. Oh, apa awak duduk ke? Pijok. Pijok. Musim-musim nak pergi ni. Pijok dah pulak. 2.5. 2.5 kuasa 2. Okey. Tambah dengan 36. Okey. Sama dengan 42.25.
Radina 0.25. Okey, jadi 42.25 kita ambil searchkan dia. Jadi A ialah 6.5. Sini ialah 6.5. Okey, dapatlah situ. Ha, jadi bolehlah kita kira segitiga penuh tu. Nah, segitiga penuh yang mana? Tadi yang dalam biru lah. Segitiga penuh tu saya ambil pen merah. Saya tandakan balik. Kita nak kira luas permukaan ni lah. Luas permukaan yang merah ni. Tahu satu boleh tahu semua sekali. Dalam dengan empat permukaan. Okey. Jadi yang bawah tu segitiga ni. Ni A dia. Okey. A dia ialah akan jadi di sini. Ha, ini dah A dia. A sama dengan 6.25. Okey. Tapak dia. Tapak sini sama. Dia duduk atas. Duduk atas. Kubus. Jadi sini pun 5. Ha, dapatlah 5. Okey. Sini 5. Okey. Ha, dapatlah luas permukaan. Luas permukaan bagi segi 3. Ialah setengah darab dengan tapak darab dengan tinggi. Okey. Jadi setengah darab tapak, tapak ialah 5. Darab dengan tinggi. Tinggi dia 6.25. Semua ni dalam cm. Masih dalam cm. Okey. Bila dah darab macam tu, luas dia akan jadi yang ni pun cm juga. Cm darab cm jadi cm kuasa 2 lah. Okay. Dah tekan nombor-nombor tu, tekan calculator je, keluar jawapan. Okay. Saya lah juga yang kena buat 6.25 ke 6.5. 6.5. Tak ada orang tegur, sian saya. Okay, 6.5. Okay. Tekan darab dengan 5. Darab dengan setengah. Okey. Dapatlah 16.25. Luas permukaan 1. Okey. Luas semua sekali. Luas semua piramid permukaan piramid piramid. Ya, sudah. Jadi semua sekali 16.25 ada 4 permukaan dah. 1, 2, 3 dan belakang tu 4. Okey. Darab dengan 4. Dapatlah berapa? 16.25. 16.25 darab dengan 4. Dapatlah 65. 65 ni cm kuasa 2 dah ni. 65 cm kuasa 2. Okey. Jadi soalan dia dia nak dalam meter square. Meter square. Berapa dapat? Meter square. Macam mana nak buat? Kalau cm boleh lah tak? Bahagi 100. Apa tu balik? Ada ribu. Okey. Jadi kalau cm ni saya tulis sikit sini cm dia terbalik kepada kecil kepada besar bagi dengan 100. Kalau cm kuasa 2 kalau cm kuasa 2 bagi dengan kuasa 2 jugalah. Ataupun awak terus tulis yang atas ni. Yang ni cm tukar terus pada meter. Lagi selamat. Boleh. Itu cara dia. Jadi kita tukar tu macam mana dapat? Tukar kemudian sekali pun boleh. Tukar terus pun boleh. Ini baru satu bahagian atas, yang bawah belum lagi. Jadi kita tukar kemudian.
tukang kuliah dapat dulu yang ni. Okey, dapat dulu yang ni. Luas untuk permukaan piramid dulu. Okey, dapat satu. Dan luas luas kubus pula. Yang ni yang pertama eh. Luas permukaan. Yang ni yang pertama. Yang kedua, luas kubus. Luas permukaan bagi kubus. Okey, luas permukaan bagi kubus. Kubus ni sepatutnya ada 6 lah. 6 permukaan. Jadi satu yang ni tapak ni dia dah bertemu, kita tak boleh kira lah. Jadi tinggal 5 lagi. Belakang, depan, kiri, kanan dan bawah kubus. Jadi kita cari satu luas permukaan kubus ni, okay, yang tidak bersentuhan. Tidak bersentuhan. Okey, jadi kita dalam dengan 5. Cari luas yang pertama. Luas permukaan dia 5. Dalam dengan 5 lah. Dalam pula dengan 5 permukaan. Okey, 5 permukaan. Jadi 5 ni cm, yang ni pun cm lah. Jadi kita dapat 5 darab 5 darab 5, 125 cm kuasa 2. Okey. Alhamdulillah. Boleh. Okey, kita dapat dah yang kedua. Jadi dia nak luas permukaan seluruh rajah. Luas permukaan bongkah dipanggil ya. Bongkah ataupun rajah. Okey, bongkah lah. Kalau dalam 3D panggil bongkah. Nah. Okey, jadi kita campur dua tu. Campur sama dengan kita dapat yang pertama tadi ialah apa yang pertama tadi? 65. Okey, 65 cm kuasa 2 tambah dengan 125 cm kuasa 2. Dapat semua sekali 190 cm kuasa 2. Okey. Okey. Nak tukar pada meter pula ni. Macam mana ni? Tukar pada meter boleh tak ni? 1 meter sama dengan 100 cm. Okey. Kalau meter kuasa 2, ini kena kuasa 2, yang ni pun kena kuasa 2. Barulah keluar eh. 1 kuasa 2, 1 meter kuasa 2. Meter kuasa 2 sama dengan 100 kuasa 2. 100 darab 100. Jadi 4 butir kosong. cm kuasa 2. Okey. Boleh lah. Itu cara dia eh. Jadi 1 meter kuasa 2 nak jadi cm kuasa 2, kita kena darab 100,000 eh. Meter kuasa 2, kalau meter saja darab 100. Kalau meter kuasa 2 nak tukar kepada cm kuasa 2, sini ke sini darab 10,000. Jadi cm kuasa 2 terbalik ke meter kuasa 2, kita bahagi 10,000. Okey. Maka dapatlah ukuran kita tadi dalam meter kuasa 2, 190 cm kuasa 2 bahagi dengan 10,000. Dapatlah dalam meter kuasa 2. Mesti dapat perpuluhan lah. Okey. Berapa dapat? Alih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita alih. Dapatlah 0 perpuluhan 0.19. 0.019 meter persegi. Ni cara dia lah. Saling yang ni. Ting. Okay. Kalau meter macam tu. Kalau meter kuasa 2 lain lah. Jangan tukar ni lah. Jangan tukar ni. Jangan tukar dengan yang asal dia meter, 1 meter ke cm lah.
meter ke cm mesti darab dengan darab 1 meter 100 cm. Okey, terbalik bahagi dengan 100. Okey, kalau meter kuasa 2, meter kuasa 2, jadi macam itulah 10,000. Mana bagi 10,000? Ini cara dia. Okey. Boleh ya? Okey, kita ada masa sikit lagi. Tengok contoh yang seterusnya. Okey. Mana lagi? Contoh 6. Siap dah. Contoh 6. Siap. Okey. Jom cuba 6.3. Jom cuba 6.3. Jadi tugas awak lah ni. Kena cuba. Okey, nombor 1, 2, 3. Buat semua. Buat semua. Mudah je gue. 1, 2, 3. Ya? Ada apa? Okey, okey. Ingat agak apa saat ni. Okey. Beres cikgu. 6.3. Agak-agak boleh tak? Nombor 1 tu macam mana nak buat tu? Saya bagi hint sikit. Nanti awak nak buat. Mana ibu? Agak-agak cerita dulu lah. Macam mana nak buat nombor 1 tu?